Kalau yang aku pengen share tentang apa ya, tentang perjalanan aku gitu loh, menjadi seorang aktor gitu. Gue pengen kasih tahu supaya nggak gampang, dan asal kita nggak cepet nyerah, kita bakal dapet apa yang kita mau. Dan yakin yang paling penting sama diri kita sendiri. Seperti apa ya, yang ya gue kan pertok gitu sama keadaan gue yang dulu gitu. Tapi menurut gue apa ya, gue pengen sesuatu yang lebih, pengen naik lagi. Gue pengen rasain untuk jadi aktor itu kan benar-benar waktunya itu kan cukup lama untuk riset dan segala sesuatu. Nah gimana caranya ya, gue harus next step, next level. Emang it's not easy gitu loh, tapi kita gak coba. Bro, kopi lo nih. Wih, thank you Mas Ciko. Enjoy ya. Bro, gak ada kegagalan lebih besar daripada ngabisin sisa hidup lo dengan pertanyaan. Kalau gue sih, ketika gue ngerasa cukup, gue gak ada tantangan lagi dong gitu. Kayak gak ada yang apalagi yang kita cari gitu. Sekarang apa yang gue jalanin sekarang ini, gue lagi senang di sini karena di sini gue bisa. Ini passion gue di sini. Kenapa brew your passion? Sama seperti kopi. Kopi pada saat jadi biji, dia keras, nggak akan bisa dicium, nggak akan bisa dirasain, nggak akan, lo kunyah juga pahit. Tapi pada saat si kopi itu di brew, lo bakal bisa ngerasain semuanya. Brew your passion, brew my passion. Jadi passion gue di acting, gue akan jalanin acting. Entah teater, entah yang lain. Gue suka banget traveling karena pada saat traveling itu apa ya, itu waktu gue gitu loh, kayak waktu gue sama diri gue sendiri untuk menikmati hidup gitu. Kalau direncanakan kadang-kadang susah juga ya, karena ada tiba-tiba ada kerjaan yang urgent atau kayak gimana gitu kan. Spontan lebih enak sih. Indonesia yang original maksudnya, yang belum tersentuh. Yang benar-benar ya, kadang kan kayak kemarin kita kalau buang baju atau kayak gimana, itu malah pihak asing yang lebih apa ya, kayak lebih di situ gitu loh. Wheels are turning, I remember when you were mine. Now just to reach you. Ini Indonesia bro, gak kalah keren.